Sebab kita mendapatkan hidayah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang mukmin, yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah disebabkan keimanan yang mereka miliki, sehingga mereka masuk ke dalam surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Keimanan sangat penting, karena tanpa keimanan terkadang sulit seseorang itu mendapatkan hidayah. Namun keimanan itu akan menambah hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.